semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Nanda Stasia. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Amin. Nah, video kali ini aku mau share kegiatan jalan-jalan aku di hari Minggu kemarin ke Summarecon Mall Bekasi. Nah, ini adalah salah satu mall yang lagi hits di Bekasi ya. Yuk, yang penasaran ada apa aja sih di dalam mall ini? Ikutin ya video aku sampai habis. Oh iya, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe ya. Jadi tadi aku masuknya ke Mall Summarecon itu dari pintu parkir motor, dan sekarang aku udah berada di dalam mallnya. Yuk, kita jalan-jalan yuk ke Mall Summarecon Bekasi. Sebenarnya tujuan aku ke Mall Summarecon Bekasi itu aku mau ajak anak-anak aku lihat kolam ikan lagi yang ada di sini. Jadi di mall ini ada kolam ikan koi. Nanti ya kita lihat sama-sama. Dan sekarang aku masih lihat-lihat nih di sekeliling mallnya. Dan ini ada bazar pakaian ya, tapi ini dari Star. Di sini nggak ada Matahari Department Store soalnya. Buat emak-emak, kalau bosen di rumah sebenarnya lihat-lihat di sini aja udah happy ya. Nggak usah belanja, ya lihat-lihat aja, cuci mata. Kebetulan pas kemarin ke Mall Summarecon, kayaknya ada event untuk menyambut tahun baru Imlek, jadi banyak lampion-lampion di sini. Nah, sekarang aku menuju keluar dari mall. Ini area food court-nya. Di sini banyak banget makanan dan minumannya ya. Dan di bagian atas itu juga bisa ya buat tempat duduk-duduk di situ. Biasanya kalau malam minggu lebih seru lagi ya, di sini ada live musiknya. Dan ini adalah panggungnya. Nah, dihiasi oleh lampion-lampion. Sekarang kita menuju yuk ke kolam ikan koi. Nah, jalannya dari sini. Jadi letaknya di bagian belakang dari resto-restonya ya. Buat healing atau kumpul keluarga bisa banget ya di sini. Dan di sebelah kiri aku itu adalah parkiran mobil, luas ya. Parkiran motornya juga luas banget loh di sini. Nah, ini dia kolam koinya. Jadi ini ada dua ya kolamnya. Dan ini adalah kolam yang bagian pertamanya. Bagus ya, apalagi buat anak-anak pasti happy banget diajak ke sini. Nah, sekarang kita menuju ke kolam kedua yuk. Nah, ini dia kolam keduanya. Ada bangku-bangku juga, bagus kan? Selesai main-main di kolam ikan dan Abang Kavi lapar ya katanya. Jadi kita cari makanan dulu untuk Abang Kavi dan Adik Raffi. Nah, aku ke Solaria aja ya. Di sini makanannya juga nggak mahal-mahal banget. Dan Abang Kavi juga suka nasi goreng di sini. Jadi ya udah deh, aku kesini aja. Nah, ini dia makanan aku, dan aku dikasih nomor antrian. Untuk minumannya aku biasa ya pesannya es teh manis aja. Dan ini dia makanan kita sudah datang ya. Jadi aku di sini pesan nasi goreng kesukaan anak-anak, dan juga aku pesan nasi teriyaki. Setelah selesai makan, lanjut aku mau muter-muter lihat-lihat di Mall Summarecon. Yuk, ikutin lagi ya jalan-jalannya. Di sini banyak banget brand-brand bagus loh. Lihat-lihat aja udah seneng ya.
Lanjut, aku sekarang ke lantai paling atas. Kita lihat yuk ada apa ya di atas ini. Dan ini ada Secret Jungle, jadi lagi event ya, tapi aku nggak masuk, aku cuma lihat aja dari atas. Mall Summarecon ini udah luas, bagus banget ya. Tuh di paling atas itu ada Time Zone, tempat main anak-anak, dan juga ada Yayang dan lain-lain. Selesai kelilingnya, ini aku lanjut mau turun. Nah, ini aku lagi turun ke lantai duanya. Aku lagi siap-siap juga, ini mau pulang. Dan aku udah sampai di lantai satu lagi. Dan selesai juga jalan-jalan di dalam Mall Summarecon. Dan sekarang aku mau menuju pintu parkiran motor. Ini dia parkiran motornya, luas banget sini ya. Jadi di ada di bawah juga, ada di atas juga. Dan di sebelah kanan juga ini ada tempat penitipan helm, tidak dikenakan biaya ya. Untuk parkiran motor di sini, untuk jam pertamanya dikenakan biaya Rp3.000 dan untuk jam berikutnya Rp2.000. Dan di sini juga harus menunjukkan STNK motor ya. Jadi kalau mau keluar kita pasti disuruh liatin surat STNK motor kita ya. Jadi buat teman-teman yang mau kesini pakai kendaraan motor, jangan lupa untuk bawa surat STNK-nya. Dan sampai juga di akhir video aku. Terima kasih banyak sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe biar aku makin semangat buat video-video yang lainnya. Semoga kalian suka ya sama video kali ini. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Bye-bye.